Novena Lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Ojol sebut Iis Dahlia tak beretika, tuntut klarifikasi. Dilansir dari Jakarta CNN Indonesia, pernyataan pedangdut Iis Dahlia yang menyinggung profesi ojek online atau ojol menuai kecaman. Pengemudi ojol kemudian menuntut Iis segera membuat klarifikasi. Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda 2 Garda Indonesia sebagai pihak yang membawa pengemudi ojek online, Igun Wicaksono, mengatakan pernyataan Iis tidak beretika. Pernyataan itu disebut menyinggung banyak pengemudi ojek online di Indonesia. Seharusnya sebagai artis dan public figure, Iis dapat menjaga sikap, jangan menyinggung pihak lain. Jaga etikalah, kata Igun melalui pesan singkat Rabu 18 Desember. Sebelumnya, Iis diketahui membuat pernyataan yang isinya membandingkan profesi ojek online dengan pekerjaan suaminya sebagai pilot dalam wawancara sebuah media. Iis menyebut pekerjaan pilot tak sama dengan pengemudi ojek online meski sama-sama membawa penumpang. Iis mengatakan pekerjaan pilot bukan pengemudi yang sudah mengantar penumpang, namun kemudian mengharap bintang dan uang imbalan. Lo pikir lagi gue pilot, bukan supir ojol, ojek online. Kalau supir selesai ngambil penumpang, minta bintang. Terus ada yang berbaik hati, penumpangnya kasih tips, enggak seperti itu, ucap Iis saat itu. Igun mengatakan, pilot ataupun ojek online sama-sama membawa penumpang. Dua pekerjaan itu juga punya tanggung jawab yang sama, yaitu soal keselamatan sampai tujuan. Oleh sebab itu, Igun menilai sangat tidak etis pernyataan demikian dilontarkan Iis. Kami menunggu pernyataan klarifikasi dari Iis Dahlia untuk dapat menyampaikan maksud dan tujuan membuat pernyataan yang membandingkan profesi suaminya sebagai pilot dengan profesi driver ojol, ucap Igun. Iis Dahlia merespon berita tentang dirinya menyinggung profesi ojek online. Suami Iis Dahlia dapat tips besar. Dari mana dia taunya? Itulah kenapa saya bilang pilot itu bukan ojek online yang kalau sudah selesai anterin penumpang dapat tips, ucap Iis dikutip dari 20 detik. Jangan pada ngaco gitu loh, yang berkomentar itu kayak tidak pernah naik pesawat. Regulasi orang naik pesawat kalian tahu, tukang check-in beda, tukang tiket beda, tukang bagasi beda, bea cukai beda. Ini kan oknum, orang yang bersalah kenapa lagi gue yang jadi urusan, ucapnya kemudian.